Salam sejahtera semua. Selamat datang ke kelas Madam T. Kita sambung matematik tahun 4 dengan tajuk perkaitan kilometer dan meter. KM dan meter. Kita lihat dulu perkaitan antara KM dan meter. 1 KM bersamaan dengan 1000 meter. Apabila kita nak tukar dari KM kepada M, kita kena darab dengan 1000. Manakala sebaliknya, dari M kepada KM, kita kena bahagi 1000. Ataupun kita ada cara yang kedua, iaitu kita boleh gunakan satu box. Okay? Hari ini saya akan perkenalkan satu box yang terakhir. Sebelum ini, saya dah memperkenalkan 1-1 box. Lepas tu 1-2 box. Dan hari ini 1-3 box. 1-3 box digunakan untuk unit KM dan meter. Okey, untuk unit KM dan meter. Dan ingat ada titik perpuluhan di sini. Kita lihat contoh 7 km 95 meter tukar kepada m meter. Jadi kita sediakan 1-3 box. Sekarang kita masukkan nombor di dalam 1-3 box. 7 km. Dekat ruangan km kita tuliskan digit 7 dan dekat ruangan m meter ini, dekat m ni ada 3 petak. Setiap petak hanya boleh diisi dengan satu digit. Jadi 95 saya kena isi di dua petak yang terakhir. 95. Jadi ada satu petak di sini yang tak ada digit. Jadi kita kena letakkan digit sifar dahulu. Seterusnya, setelah siap isi, kita lihat soalan, apakah unit yang dikehendaki? Unit M. Jadi kita lihat 1-3 box, unit M berada di sini. Jawapannya tanpa titik perpuluhan. Tak ada titik perpuluhan. Jadi jawapannya 7,095 meter. Seterusnya, 12 km. Okey, isikan 12 di ruangan KM dan 3M, 3 meter. Jadi 3, saya kena isi digit 3 di petak yang hujung sekali. 3 dan di depan ni saya kena isikan dengan 2 sifar. Sifar, sifar. Okey, rujuk soalan. Unit yang diminta adalah KM. Jadi kita bulatkan KM di dalam 1-3 box. Okey, ia adalah termasuk titik perpuluhan. Jadi kita kena letakkan titik perpuluhan di sini. Jawapannya ialah 12.0003 km. Seterusnya, 15 km tukar kepada meter. Jadi kita isi dulu 15 km dekat ruangan KM, kita isikan 15. Okey, di ruangan meter kita letakkan 3 sifar. Okey, setiap petak kita isikan dengan 1 digit sifar. Jadi dia nak unit M, M tanpa titik perpuluhan. Jadi tak ada titik perpuluhan, maksudnya 15,000. Seterusnya, 6,075 meter. Okey, kalau meter, kita kena bermula dari ruangan meter. Kita isikan digit bermula dari sini. Okey, mula dengan 5, kemudian 7, sifar, dan di ruangan KM, kita kena masukkan digit 6. Jadi, tengok unit apa yang dikehendaki, KM. Kita bulatkan KM dalam 1-3 box.
ada titik perpuluhan. Jadi letakkan titik perpuluhan, jawapannya 6.075. Bagi soalan ni pula, okey, 7300 m. Jadi kita mula dari ruangan M, kita isikan dari belakang sifar, kemudian sifar 3 dan akhir sekali digit 7 isi di ruangan km. Unit apa yang dikehendaki? Km. Km dengan titik perpuluhan. Jadi letakkan titik di sini. Jawapannya 7.3 sifar-sifar. Atau kita boleh buangkan 2 sifar-sifar di belakang ni. Kita boleh tulis sebagai 7.3 km. Seterusnya, 5390 m juga. Jadi kita bermula dari ruangan M. Dari belakang, sifar 9, 3 dan 5 kita kena isi di ruangan km. Bagi soalan ni, dia nak unit dalam km dan meter. Jadi kita tengok ruangan km digit apa? Digit 5. Jadi tuliskan 5 km. Di ruangan meter, 3 petak yang hujung ni 390 meter. Sekian, terima kasih dan selamat belajar.